to make my channel. It's okay. Ya, hari ini mengambil jalur Sukadana. Ntar gue dari ini guys, dari Jatireja. Gue ingin melihat keadaan jalur Sukadana, Sukatani guys, itu guys. Nanti tembusnya di daerah Wates. Dulu udah lama sih gue nggak pakai jalur itu. Dulu sih jalurnya itu masih banyak lubang, banjir kayak gitu guys, berlubang berat banget guys. Gak tau mulai di 2020 sekarang itu jalannya udah bagus atau belum guys. Jangan lupa di subrek guys, apa loncengnya dinyalain, di komen sama di like ya guys. Ya ini tuh jalur Jatireja guys. Start gua dari sini, di depan itu kita akan ambil kanan supaya ngambil jalur pindah ya guys. Anginnya kenceng banget guys. Mobil apaan guys? Oh, ada yang nikah kayaknya guys. Mobil pernikahan guys. Mobil pengantin guys. Sini aja guys, belok kanan guys. Kalau jalur utama itu di depan ke jalur utama untuk ini guys, tapi kita ambil jalur pintas saja. Nah, ini sini guys. Kalau dari arah Congpeng guys, saya jalur pedesaan guys. Jalur utama itu sana guys, nanti ujungnya kali gitu guys. Kita ambil sini aja guys, terus kemarin itu habis dihantam hujan guys 2 hari, kayaknya air daerah sini penuh guys. Gak tahu kemarin di sini banjir enggak. Nah, guys, akan air. Udah enak guys, ternyata jalan sini. Lo di 2000 berapa ya guys, di 2000 pas gua SMA itu 2015 guys, terus yang 2014-2015 ini jalan hancur banget guys, belum bicara kayak gini guys. Ya sekarang jalan hancur sini enak, pernah udah bicara kayak gini guys. Nah ini kenceng banget, udah ada musim tanam padi guys. Anak apa guys ini guys, bocil mainnya pinggir kali. Ya, untuk air
kita dari sini ambil kiri aja guys, kita ambil kiri. Ini tuh udah masuk daerah apa guys, Sukatani atau Sukadana ini guys. Oh Sukatani guys, ini Sukatani. Kalau bahaya banget guys, gak ada pelindung. Oh sampah guys, akhir kali. Oh guys, banjir. Jalannya ternyata guys ke sini. Oh, hancur guys sekolah. Jalannya kecil guys, cukup untuk satu mobil kalau sini guys. Kayaknya kalau ada simpangan itu simpangan mobil, nggak tahu, kayaknya pada berhenti dulu. Kayaknya salah satu orang, salah satu mobil itu harus mengalah guys, yang kecil ini jalan guys. Dari sini kebanyakan masyarakatnya petani guys. Gimana guys, masjid. Oh banyak banget guys, banyak pohon-pohon apa guys. Lumayan ya, kreatif masyarakat batin buat tanam buah naga. Oh ini mewah banget rumah. Guys, selamat datang di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng. Ini sekarang Kecamatan Compreng guys, Kabupaten Subang. Gila enggak ini, daerah sini masuknya Kecamatan Wates guys, tingkatnya masuk Kecamatan Compreng. Ternyata Compreng luas juga, satu kecamatan Compreng itu guys. Inilah suasana daerah desa tadi, Jatireja, besar dari Jatireja, Sukatani, terus Jatimulya. Ini guys jalurnya ada. Oh ini guys ya, bernuk ini guys, ini pohon-pohon bernuk guys. Pohon bernuk guys, buat yang gak bisa dimakan itu guys, ini buah enggak pohonnya.
sini kalinya kecil guys, nomor kecil lah. Guys, bayangin guys, jalan segini udah dimasukin truk pakai motor, enak aja di mana aja lagi. Ini kesiannya guys. Bagus guys masjidnya. Kalau aku jatuh gula kalau musim panen guys. Subang kaya dengan dunia kaya dengan pertanian guys, di padi beras gitu. Udah Subang rata-rata mayoritasnya kebanyakan petani guys, kalau daerah Kabupaten Subang. Mayoritasnya banyak kebanyakan petani, tapi untuk daerah bukan daerah Tonggo ya guys. Kalau daerah Tonggo itu perkebunan dari sayuran, kebun-kebunnya tetap banyak kan. Ya kemarin di desa Cikujang aja itu penghasilnya wah banget guys, dari pala, cengkeh guys. Dari sini itu ya rotasnya daratan Pantura guys ya, maksudnya guys kebanyakan petani guys dari beras. Ternyata dari sini ini masih jalannya masih belum, dari sini belum dicor guys. Keren, udah tembus dicor sampai atas guys. Nyata belum. Kos kandang ayam guys ya ini. Banyak peternakan ayam boiler guys. Ayam-ayam negeri katakan, sebutnya ayam boiler sih, bukan ayam telur. Guys, ayam boiler itu penghasilannya lumayan loh guys, tapi imbasnya itu baunya itu guys nyengat. Lagi dibangun lah peternakan kandang ayam. Proses lagi panen padi gitu. Cek ke mesin panennya itu. Oh,
suasananya adem guys lewat sini, banyak pohon sih dari tadi. Makam, tapi kalau malam kayaknya ngeri juga guys lewat makam dan kuburan. Ini gua udah nyampe di apa ya guys, Suka Mulia kalau nggak salah. Ada supermarket guys. Wih, itu temennya guys, motor kepala desanya. Waduh guys, gede banget guys, kayak perusahaan gitu, pabrik. Oh, banjir guys. Oh, lihat. Banjir, banjir guys. Tapi kenapa kali ini kering ya guys? Jalannya hancur guys, hancur hancur hancur. Padahal ini jalur mayoritas pertanian guys, tapi jalannya masih hancur. Ini depan gue ini kayak ya, bawa kerompongan guys, bekas-bekas aqua gitu, mau dijual kayaknya guys ke pengepul. Tapi jangan untuk itu sih guys, bahaya ini, harus pakai mobil dia tarik di sini. Oh,
buset, kecil guys, gak bisa naik motor, gak pakai helm guys. Untuk para orang tua, tolong di ini guys, dibimbing. Pelik banget guys. Arogan guys. Jalannya guys, sampai guys, di daerah Pantes. Oke guys, sampai di sini dulu, pelabuhan.